Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kiprok Supra 125 yang kemarin mati. Ini setelah saya cari-cari ternyata nggak dapet yang original. Kita pakai saja punya Beat FI. Ini kebetulan sama Beat FI. Beat FI yang pertama, yang starter kasar. Nah, ini persamaannya seperti ini, walaupun bentuknya beda. Tapi ini sama keluar masuk jalurnya. Nah, ini pertama dari sini. Ini kontak. Yang ke aki, terus ini dari spool. Ini ground. Kemudian ini ke lampu-lampu kuning, warna kuning. Nah, ini sama soketnya, walaupun bentuknya beda. Ini punya Beat FI. Nah, kita buktikan dulu kalau kiprok ini sudah mati. Nah, kita pasang dulu. Untuk mengetes kiproknya, kita lepas aki dulu. Harusnya bisa hidup kalau aki normal. Kalau kiprok normal tanpa aki itu harus hidup. Ya, kita coba dulu, kita selah. Kita kontak dulu. Ini sama sekali di sini tidak ada tanda-tanda kiproknya mengeluarkan arus. Ini padahal kunci udah on. Nah, ini aki kita lepas. Harusnya kalau kiprok yang masih bagus, ini harus langsung hidup tanpa aki. Nah, ini berarti kiproknya mati. Dan ini lumayan mahal kalau yang orisinil. Punya Supra 125. Kita substitusi saja menggunakan Beat FI. Sama FI, kita selah dulu. Nah, ini langsung hidup Mas Bro. Ini apinya nggak dipasang, dan di sini juga ada tanda-tanda pengisian. Nah, ini ternyata sama untuk arusnya. Nah, ini pakai saja punya Beat FI yang harganya lebih murah. Kita coba saja pasangkan ke sini. Nah, ke body. Nah, kebetulan pas sama ini. Seperti ini Mas Bro. Nah, ini sudah terpasang untuk kiproknya, punya Beat FI. Nah, ini substitusinya pakai ini saja, harganya juga lebih murah Mas Bro. Kita coba nyalakan lagi. Mas Bro, menyala. Ya, mungkin hanya itu di pertemuan kali ini. Persamaan kiprok Beat FI dan Supra 125. Nih. Sama Mas Bro.